Berikut ini cara restart HP Realme. Jadi untuk restart HP Realme ini cukup mudah. Pertama kalian tekan lama saja tombol power ini. Nah, ini kan kalau kita tekan lama masih muncul yang namanya Google Assistant. Jadi kita ubah di sini. Di bagian pengaturan, silakan dipilih. Setelah masuk ke bagian pengaturan, pilih yang namanya pengaturan sistem. Kemudian pilih yang ini, ada yang namanya tombol daya. Nah, ini ada asisten suara, dipilih, ubah ke tombol menu. Kemudian, kalau kita tekan lama, nah, baru muncul yang namanya tombol power. Jadi, untuk merestar, ini ada opsi hidupkan ulang. Jadi, tombol putih ini kalian tekan lama, gulir ke atas, lepaskan. Nah, HP-nya mati sebentar, lalu hidup lagi. Itu namanya restart. Atau mulai ulang, atau memuat ulang. Nah, ini bisa kalian lihat HP-nya hidup lagi. Itu saja caranya supaya kalian HP-nya kalau lemot, kalau banyak charge, nah mulai ulang ini salah satu cara untuk membantu supaya tidak nge-lag. Itu saja, semoga bermanfaat.